Hai guys, ada siapa ini? Hari ini kita ada tamu spesial sampai saya lupa membuka videonya. Selamat datang di Ayu Petreny dan Maad. Dapat request dari teman-teman semua yang minta saya bikin video tentang sebenarnya kalian nggak minta tentang apa-apa, yang penting ada ayah. Itu kan requestnya, nggak peduli video apa aja, yang penting ada ayah. Dan katanya saya nggak boleh ngomong, yang ngomong harus ayah ya. Jadi kali ini kalian yang belum kenal, kita kenalan dulu dengan ayah Maad, tapi dia pakai bahasa Hungaria. Gimana guys? Oke, kita dengerin. Oke, ayah perkenalkan nama ayah sekarang. Sziasztok, Maad apukája vagyok, és nem igazán szeretek videóban szerepelni, de a feleségem kényszerített. Oke, udah saya kasih subtitle ya, bisa dilihat. Gimana menurut kalian kedengarannya bahasa Hungaria? Pasti aneh kan? Mungkin ini pertama kalinya untuk kalian mendengarkan bahasa Hungaria. Dan sebenarnya saya dengar bahasa Hungaria pertama kalinya juga dari ayah. Sebelum itu belum pernah dengar. Setelah menikah dengan ayah 15 tahun, saya tahu kalau bahasa Hungaria itu termasuk salah satu di antara bahasa yang paling susah untuk dipelajari. Ya tergantung siapa yang bikin survei ya, kadang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, pokoknya 10 besar bahasa paling susah di dunia. Dan kali ini kita ada expert bahasa Hungaria kita. Jadi kita mau belajar sedikit tentang bahasa Hungaria, yang dalam bahasa Hungarianya sendiri enggak dipanggil Hungaria. Oke ayah, apa nama bahasa Hungaria dalam bahasa ayah? Magyar. 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 Nah kan, Magyar, namanya Magyar. Terus kalau negaranya sendiri apa namanya? Magyarország. Nah kan, kita panggilnya Hungaria. Hungaria, Hungary. Ungarn. Ungarn, bahasa Jerman. Ungarn. Terus nggak tahu bahasa yang lain, pokoknya sekitar Hungary, Hungaria gitu ya. Ternyata orang sini manggilnya Magyarország. Gitu guys. Oke, sekarang oh ya, buat para fans Maad, maaf ya, Maad lagi di sekolah, jadi hanya kita berdua aja kali ini. Dulu pertama kesini saya ketemu orang-orang gitu ya, namanya semua Janos, Lajos, apalagi kalau ceweknya itu Zuzi, Ono, Mario, semua namanya gitu. Ternyata guys, nama mereka itu diatur oleh pemerintah. So can you explain again who arrange names in Hungary? So apparently there is Hungarian Science Academy, and they decide what kind of names parents can choose from. And it's like university, right? Well, it's an academy. It's an academy. So it's for scientists. It's not really for studying, but for researchers. Oh, okay, okay, okay. Yes. And they have a set of names which parents can choose. Yep. So if we want to name our son Paijo, you can. Nggak boleh guys, kecuali salah satu dari orang tuanya adalah orang asing. Jadi kalau kita mau kasih anak kita Petreny Paijo atau Paijo Petreny masih boleh ayah, soalnya saya orang asing. That's over my level. Bingung sih ayah. So if we want to name our son Paijo, it's still possible because I'm foreigner, because the law says if one parent is foreigner then you can. Tapi kalau orang Hungaria asli namanya ya itu-itu aja guys. Ini kalian lihat dulu namanya ya, daftar nama di Hungaria ada di sini. Science Academy-nya tadi itu tidak hanya menentukan nama-namanya. They don't just make the names, but they also put name days based on the names. Jadi di kalender itu ada tertulis hari ini tanggal 4 Desember itu hari nama untuk orang yang namanya misalkan Zolt misalkan. Terus tanggal 5 Desember hari nama untuk orang-orang yang namanya ini misalkan aja ya Mario. Jadi gitu guys, itu nggak bisa kayak di Indonesia pakai nama yang macam-macam gitu, nggak boleh. Karena nanti mereka nggak punya hari nama. Hari nama di sini termasuk penting karena anak-anak dapat kado. Anak siapa sih yang nggak suka dapat kado ya ya. Tadi saya udah Google karena saya selalu lupa. Alfabet di Hungaria itu ada 44 huruf. Kalian bisa lihat dulu di sini. Terus ayah, yang paling beda itu vowelnya. Vowel Hungaria itu beda banget sama Indonesia, atau nggak beda ya, lebih banyak dari vowel bahasa Indonesia. Kita punya A, I, U, E, O. Itu berapa? A, I, U, E, O. Nah, vowel di Hungaria ada berapa ya? Ya kita hitung aja dulu. O, A, E, I, O, E, U. 12. Kok bisa ya? Terus 44 huruf itu apa aja? Tulis vowelnya dulu ayah. Ayah tulisannya lucu. Saya berusaha sopan ya guys. Lucu tulisannya. Oh nggak bagus kok, sekarang udah bagus, udah sekolah. Jadi begini vowelnya. Vowel itu apa bahasa Indonesianya ya? Lupa guys, pokoknya ini vokal. Ini vokal. Maaf ya, maaf, bukan sok Inggris-Inggrisan tapi bener-bener lupa. Ini coba saya ya ayah. Saya coba baca ya teman-teman. Oh, jadi ini kayak orang Jawa gitu. Kalau A begini dibaca O, Jawa gitu. O, A, E, I panjang, O biasa, O panjang. Ini. Mulai. E, pendek. Salah ya dikit. Apa lagi ayah? Nah, coba kalian di rumah bisa nggak ngomong kayak gitu? Ini U biasa. Ini no, that's U. Oh, the long U. U. Jadi U pendek sama U panjang. Terus yang ini guys, yang terakhir ayah mau nangis. Yang terakhir apa? Oke. Suami saya namanya itu kayak begini, huruf konsonan. Konsonan itu bahasa Indonesianya konsonan ya. Ini satu huruf ZS, ini satu huruf bacanya J. Ya? J. Jadi nama ayah adalah Zolt, bukan Zolt, bukan Jolt, bukan Sol, salah semua. Zolt, silahkan dicoba belajar ya. Zolt. Saya dulu butuh berbulan-bulan untuk bisa ngucapin nama ayah. Mungkin kalau yang bisa bahasa Perancis itu mirip sama huruf Perancis Jacques, nama Perancis itu ya, J itu. Apalagi nih? My favorite. Coba kalian tebak gimana cara membaca ini. zes. Kita tanya ahlinya, gimana cara membacanya ya? Diterjemahkan ke dalam cara membaca Inggris. Maybe it's more familiar like jazz. Cara membacanya jazz, musik jazz itu ya ya. Jadi ini D apa nih? Z. D Z S ini satu huruf. J Jakarta. Jadi Jakarta juga ditulis D Z S ini sini ayah. Kalau kita mau pergi ke Jakarta gitu nggak bisa nulisnya ya. Tada, Jakarta. Oh ya. Jogjokerto karena kayak orang Jawa A jadi O. Jogjokerto. Kalian mau jalan-jalan kemana? Ke Jogjokerto. Itu guys. Alfabetnya lumayan unik, tapi saya masih bersyukur karena nama ayah ini bukan nama yang paling susah untuk saya ucapkan, meskipun keluarga saya di rumah juga susah manggilnya Zolt, Solt, whatever. Tapi masih ada lagi satu nama yang sampai sekarang saya nggak bisa ngucapin. Ini guys, gimana kalian bacanya? Lorentz. Did I say correctly? No, not so. Bacanya begitu. Lorentz. Salah ya guys. Lorentz. Panjang atau pendek? Long. Lorentz. Semoga orang yang namanya Lorentz ini banyak rezekinya dan nggak usah keluar negeri ya, karena susah namanya. Apa? Elek. Oh ya. Ada satu nama. Ini mungkin untuk orang Jawa lucu ya. Elek. Elek itu kalau bahasa Jawa berarti jelek. Jadi ya kasihan kalau orang yang namanya elek pergi ke Jawa. Kata pertama atau kalimat pertama yang saya pelajari dari ayah itu pastikan I love you gitu kan. Terus sekarang kita tanya ayah dulu. Kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu terjemahannya gampang banget. I, saya. Love, cinta. You, kamu. Oke kan? Sekarang kita lihat di bahasa Hungaria. Oke ayah, apa I dalam bahasa Hungaria? In. In, gampang. Love. To love. Oke, to love. Kayak bahasa Inggris, to infinitive. Szeretni. You. Te. Oke, jadi I love you. Kalau to infinitive digabung di dalam kalimat itu kan to-nya hilang ya guys ya. Tadi ayah bilang szeretni, berarti ni-nya hilang, tinggal seret. I love you. In szerette. Szeretlek. Tuh kan, pasti ada yang ngomentarin ketawa saya kayak nenek lampir ya, maaf ya karena nggak bisa direm gitu. Oke. Why not in szerette? That's too long. Szeretlek itu I love you. Nggak ada I-nya, nggak ada you-nya. Ada ya ya? Well, there is when the suffix is end up explaining that. So in Hungarian we put lots of things into suffixes, so just like plural form in English, for example the S, that's a suffix, that would be a suffix at the end of the word, and we have lots of suffixes. So for example we put the I, the person, at the end of the word, so it becomes only one word instead of two words. Well, if we translate it back to English, it will be two words. So, if you want to say I like something, then you would say szeretek. You like something, szeret. And szeret is he or she likes something, and Szerettünk. We. Szerettek. You, plural form. And szeretnek. That's they. Jadi mungkin kayak bahasa Indonesia, punyaku gitu, bukan punya aku tapi punyaku, itu juga suffix kan, sama ya, punyamu gitu. Jadi kayak gitu bahasa Hungaria dan itu suffixnya banyak. Yes, I know that this is not the longest word in Hungarian, but the one I know is legesleg megszentségteleníthetetleníthetetlenbeitekért. Where the stem is send. So everything else is just prefix, suffix. Jadi kalian percaya nggak kalau bahasa Hungaria itu bahasa yang paling susah? Bahasa Hungaria saya jelek ya, ya? No. No. lumayan tapi nggak bisa sebagus ayah gitu. Maksudnya saya udah tinggal di sini lama kan, tapi bahasa Hungaria saya masih lebih jelek dibanding bahasa Inggris saya gitu. Ya, ya, karena memang susah teman-teman, dan saya punya banyak teman orang asing yang udah tinggal 20 tahun di sini tetap nggak bisa bahasa Hungaria sama sekali. Apa karena mereka sombong nggak mau belajar? Mau, dulunya mereka juga kursus, tapi setelah kursus beberapa tahun nggak bisa, akhirnya mereka nyerah karena saking susahnya gitu. Dan yang saya lihat dari orang Indonesia itu kesulitan mereka itu mereka nggak bisa ngomong vowelnya, karena vowel kita a, i, u, e, o aja, begitu ketemu o, kecuali kalau mereka orang Jawa ya, orang Jawa ada o. Kalau orang dari daerah lain itu kesulitan, jadi kayak siyo, hi, gitu kayak bahasa Inggris sia gitu, siyo, mereka bilangnya sia, kebanyakan kayak gitu. Padahal itu yang belum, yang paling susah, yang lebih susah lagi grammarnya. Minumnya bukan wine, air putih. Cheers. Cheers. Egészségedre. Jadi di sini kalau ini cheers gitu bahasa sini egészségedre. Itu saya tahu orang asing banyak yang nggak bisa ngomong egészségedre. Kalau kita bersin, kita di Indonesia ngomong alhamdulillah, di sini ngomongnya egészségedre. Kata teman saya orang asing, sebelum saya bisa ngomong egészségedre, temannya udah mati duluan karena saking susahnya ngomong. Buat lucu-lucuan ayah, di Hungaria itu banyak nggak ada tongue twister? Well, there are a few. There are a few. Do you know any? Yes. Can you tell me something? Then I will try to read it just for fun. So I should write it? Oh, okay. Oke, tongue twister Hungaria guys, untuk saya. Ini beneran kita bikin ini on spot, nggak pakai latihan. Jadi ayah saya minta nulis sekarang. Jadi saya nggak tahu apa yang mau ditulis itu. Ya pasti saya nggak bisa lah, pasrah. Sudah? Nah si ayah ini meskipun dia diam-diam aja ya, dia ngerti saya ngomong bahasa Indonesia gitu. Sudah selesai ditulis di sini. Ini panjang juga guys, dan kelemahan saya, salah satu kelemahan saya ini ngomong huruf ini C, bukan C, bukan C, tapi C, 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 C gitu. Coba kalian di rumah ngomong, ayo. C, 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 isn't that C? Tuh kan masih salah lagi. C, 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 C. Oke, saya baca ya. Harus cepat bacanya. Well, of course, tongue twister. It's itika pitika pocok pocokon pocokot. It's masik itika pitika pocokot mirai o pocokon pocokot itika pitika pocok. It's pocokon pocokote. Also pocokon pocokolu itika pitika pocokot. It's itika pitika pocok pocokon pocokot. It's masik itika pitika pocokot mirai o pocokon pocokot itika pitika pocok. It's pocokon pocokote. Osot potokon pocskolo, icike-picike pocskot. Ayah bisa nggak? Nggak pakai baca? No. Oh. Egy icike-picike pocok, pocokon pöckölt egy másik icike-picike pockot, mire a pocokon pöckölő icike-picike pocok és pocokon pöckölt az ő pocokon pöckölő icike-picike pockot. Guys, but even if you made mistake, I wouldn't know. Kita nggak tahu bener apa nggak. Artinya apa? Ada artinya? A teeny-weeny hamster poked another teeny-weeny hamster on the tummy. When the teeny-weeny hamster, which was poked on the tummy, also poked on the tummy the teeny-weeny hamster which poked him. Kalau tongue twister itu kan emang susah ya, kalau sehari-hari kita nggak mungkin lah ayah, masa kita ngomong hamster ditutul perutnya gitu kan nggak mungkin, jadi emang tongue twister ya susah. Tapi kalau bahasa sehari-harinya gimana ya? Mungkin saya kasih tahu aja sedikit contoh bahasa yang sering kita pakai di sini untuk sehari-hari gitu. Misalkan kalau kita ketemu orang itu, kita kalau udah dekat kita ngomongnya see you gitu ya, see you kayak bahasa Inggris see you tapi see you. Dan ini bahasa Hungaria ketika ketemu dan ketika berpisah kita ngomongnya sama see you. Ada lagi satu lagi yang lucu sih, Mat sampai sekarang juga masih ketawa, hello, sama kayak bahasa Inggris hello, kita ketemu hello, kita berpisah hello lagi. Ya, jadi unik banget gitu. Ini mirip juga kayak bahasa Jawa, bahasa Hungaria. Ada bahasa sopan, ada bahasa nggak sopan. Jadi kalau kita ngomong, kalau suami istri nggak sopan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sama orang yang lebih tua, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Hogy vagy, hogy vagy itu artinya apa kabar. Dan itu nggak sopan. Kalau sopan harus hogy van. Hogy van or hogy tetszik lenni. Itu that's, saya belum pernah dengar. That's for even lebih sopan. That's really for elders, probably. Jadi ya hogy van yang artinya apa kabarnya, apa kabar dia. Kalau kita pergi ke tempat yang formal, ke dokter gitu, dokternya selalu tanya saya hogy van. Dan semua orang lihat saya karena saya nggak biasa kabarnya gitu kan, nya siapa, ternyata nya itu saya gitu. Tapi karena dokternya mau sopan dia pakai nya instead of kabarmu gitu guys. Kalau di sini orang Eropa itu emang menurut saya ya sopan kebanyakan, jadi nggak kayak orang Amerika gitu ya. Jadi kalau ketemu orang harus menyapa, maksudnya apa, selamat pagi, selamat siang gitu. Meskipun pagi atau siang biasanya mereka selalu bilangnya yonopot, good day. Terus anak-anak kalau ketemu orang dewasa juga bilangnya cokolom gitu. Kayak si Maad ketemu tetangga udah tua gitu, dia bilangnya enggak sio, enggak sopan lah, masa sama orang tua sio, cokolom gitu. Kan kalau di bahasa Hungaria greetingnya itu ketika ketemu sama berpisah kan sama ya, sia sia, cokolom cokolom. Yes. Except for viszontlát ásra. It means rather something like until we meet again. Yeah, until we meet again. Jadi biasanya kalau kita pergi ke kantor, terus apa misalkan ngurus surat-surat dokumen ke kantor gitu, atau ke toko beli apa terus mau pamitan kan, biasanya itu kita ngomongnya nggak sio juga, kita bilangnya viszontlát ásra. Viszontlát ásra. Ya oke guys, jadi kayaknya segitu aja pelajaran Hungaria kita hari ini. Kalau kalian masih tertarik boleh tanya-tanya, kalau saya nggak bisa jawab nanti tanya ke expert kita ya kan. Jadi saya masih harus selalu belajar bahasa Hungaria di sini, meskipun udah lama menikah sama ayah, tetap nggak bisa. Kalau bahasa Indonesia dia nggak usah diajarin juga bisa. Boleh dites sebentar bahasa Indonesianya. Ini tes aja sebentar, kita nggak rencana gitu. Can you say like hi, I'm Matt's dad. Good afternoon. I'm Maad's daddy. Selamat siang, aku bapaknya Maad. Itu kan dia bisa. Padahal nggak pernah latihan dan nggak pernah saya ajarin. Nanti teman-teman ada yang ngomong lagi, kenapa kok nggak diajarin gitu? Nanti salah lagi saya. Masalahnya dulu saya itu kan ada tekanan gitu kan dari luar, harus belajar dan itu bikin stres juga kalau kayak itu. Jadi saya nggak mau saya bikin dia stres, jadi akhirnya dia nggak saya ajarin, dia baca Kompas teman-teman belajar sendiri, akhirnya bisa kayak begini. Jadi buat teman-teman yang anaknya atau suaminya belum bisa bahasa Indonesia, tenang aja, bahasa Indonesia itu gampang, kalau mereka ada kemauan pasti bisa. Oke, segitu aja ayah vlog kita hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan ditulis di bawah, jangan lupa pencet loncengnya ya, jadi biar dapat notifikasi dari kita setiap kali ada vlog baru ya ayah ya. Iso bahasa Jawa nggak? Nggak iso bahasa Jawa teman-teman, kalau itu nyerah ya. Oke, makasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye, bye.